Jumpa lagi dengan saya guys, kampung guys yang termanis, terimut, terganteng, terkece dan terspektakuler sepanjang masa ini guys. Kali ini kita mau makan mie guys ya. Mie ini kita nyoba, kita campur guys. Kita campur mie kuah sama mie goreng guys. Kalau mie kuah aja sama mie goreng biasa, mie goreng aja udah biasa guys ya. Nah, kali ini kita mau nyampur guys, biar rasanya itu beda gitu guys. Penasaran sama rasanya ya? Yuk kita ikut yuk guys yuk. Nah ini guys, kita lihat proses pembuatannya juga ini guys. Pembuatan mie kuah dulu ini guys. Nah nanti kita campur guys sama mie goreng. Ini guys, mie-nya udah jadi guys. Jadi penasaran gimana rasanya ya. Enak gak enak, harus kita coba guys. Karena ini adalah suatu tantangan guys. Ya kan belum ada ya yang pernah makan mie goreng sama mie kuah ini jadi satu guys. Pasti rasanya aneh banget guys ya. Sekarang kita coba guys, demi tantangan ini guys. Kita coba guys. Kita coba guys. Nah ini guys, kita sekarang coba makan mie goreng sama mie kuah ini jadi satu guys. Nah sekarang kita coba guys. Ini mie kuahnya guys, kita campur jadi satu guys. Kita aduk-aduk guys. Mantap guys. Kita campur mie goreng sama mie kuah ini guys. Guys mantap guys. Jadi porsinya ini jumbo banget guys ini guys. Lihat ini guys. Segini guys. Buat yang perutnya enggak bisa itu disarankan jangan nyoba sini guys. Nah, ini kecampur semua guys. Guys, kita campur aduk guys. Biar rata guys rasanya guys. Kita campur mie goreng sama mie kuahnya ini guys. Rasanya aneh banget guys. Perpaduan antara mie goreng sama mie kuah guys. Ada manis-manisnya dikit guys. Manis dari mie gorengnya nih guys. Pedes dari mie kuahnya guys. Jadi enak gak enak kita harus habisin guys. Demi tantangan guys. Sumpah ini rasanya ini aneh banget guys. Rasanya ini hancur banget guys guys. Perpaduan antara mie goreng sama mie kuah ini guys. Karena demi tantangan jadi kita harus habisin guys. Nah rasanya aneh banget. Sumpah guys, ini aneh banget guys rasanya guys. Ya suka muntah mending gak usah coba-coba ini guys. Pasti bakal muntah guys kalau yang belum pernah nyoba guys. Yang gak bisa perutnya guys. Rasanya aneh banget. Ah.
saya udah gak kuat ini guys. Tapi demi tantangan harus kita habisin guys. Tinggal sedikit guys. Kita habisin guys. Kita seruput kuahnya guys. Kuahnya ini aneh banget juga rasanya guys, guys. Perpaduan antara mie goreng sama mie kuah. Mie kuah soto. Jadi warnanya ini putih-putih kecoklatan guys. Hampir menyerah nih guys rasanya guys. Aneh banget rasanya. Aduh, sampai keringetan guys ini. Karena rasanya ini aneh banget. Dua porsi guys jadi satu guys. Jangan lupa subscribe guys biar gak ketinggalan cerita kita guys, biar gak ketinggalan channel kita guys. Pastinya akan ada seru-seruan seperti ini lagi guys. Sekarang mie ya guys ya, nggak tahu nanti apa lagi juga nggak tahu guys. Rasanya ini aneh banget. Tinggal dikit guys, tapi harus kita habiskan sampai bersih ya guys ya, demi channel guys, demi tantangan guys. Seumur-umur baru kali ini guys makan mie yang rasanya aneh banget guys. Hancur banget guys, guys. Tapi harus kita habiskan guys tantangan kita guys. Subscribe, jangan subscribe guys. Habis guys. Sampai lemes guys rasanya guys. Jangan coba-coba ini di rumah guys, karena rasanya hancur banget guys. Cukup saya yang merasakan ini semua guys. Jangan lupa subscribe guys, jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.